Alright, tempenai. Kau tengok ni. Kau tengok ni. Dia punya daki-daki. Tapi saki-saki, ini terbukti limpas angin. Nampak ni sini. Dia ada hitam-hitam. Okay, nampak ni. Ni, nampak ni. Ni, nampak ni. Dia ada limpas angin. So, kita pergi tengok sana. Kenapa dia limpas angin? Okay. Kalau macam total body ni, dia seumpama hidung dan mulut. Okay. Kalau dia macam contoh lah, nak kan mata ni pandai hisap angin kan? Okay. Jadi dia terlebih angin. Ini enjin terlebih angin. Tengok ni gasket. Okay. Tengok di dalam ni, minyak sudah masuk. Ni kereta. Memang naik minyak sudah. Okay, kita tengok ni gasket. Ni gasket lah, tuan-tuan dan puan-puan lah, tempinai lah. Tengok ni kesan. Kasih bawa. Ni kesan. Yeah. Ni kesan. Nampak ni kesan ni? Ni kesan. Yeah. Nampak ni kesan. Ini maksudnya angin lebih dan angin tembus. Yeah. Dua lah mas penyakit. Kita harap-harap dapat kasih selesai ni anti penyakit lah. Yeah. Sepaplak nanti baru kita buka. Kita atur dulu satu-satu. Sepaplak saya mau tengok sesuai dengan keadaan dia ke tidak. Sebab ni sepaplak dia ada banyak kot. Banyak kot. Yeah. Ini kereta ni. Tadi saya sudah siram air sini. Kalau saya siram di intake ni, e-box ni, kalau dia RPM dia turun, maknanya gasket menyifu ada masalah. Tapi ini saya siram air, RPM tidak pandai turun, maksudnya menyifu gasket cantik. Yeah. Jadi ini, kalau boleh nampak di sini, dia tembus, ada minyak tembus. Jadi maknanya angin lebih masuk bila kita rest, angin lebih masuk bila kita tidak rest, angin keluar. Terlebih lah. Terlebih dan angin keluar lah. Kita menai. Ini part 2 ah. Nanti kita tengok. Yang mau cuci dulu total body. Total body sangat-sangat hitam. Okay. Tengok dia kotor, hitam. Yeah. Ini lubang lagi. Itu dia. Tengok hitam dia ni. Okay, saya biarkan dia dulu di sini. Nanti kita mau fokus, okay? Fokus lain kita lihat. Okay, nanti dia atur lah.